Hai para ibu di rumah, ketemu lagi dengan saya YouTube channel Riado Sitompo di Bekasi. Oke, sesuai timing hari ini, sesuai dengan judul, kita akan membuat, saya akan membuat salad buah. Dengan bahan-bahannya, buah saya punya di sini buah pir satu sama apel, terus saya punya susu kental, keju sama yang surprise ini yogurtnya rasa strawberry. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya. Oke, pertama-tama saya akan mengupas buah-buahan ini. Saya kupas dulu buah-buahan ini ya, guys. Bubuk. Mudah dan gampang kok bikinnya. Untuk para ibu-ibu yang di rumah. Oke. Kalau siang-siang gini kan enak nih makan yang segar-segar kan. Baikkan ya ibu-ibu, suara-suaranya saya lagi mencuci soalnya. Ini saya kupas. Tangan saya sudah bersih ya. Ini saya akan potong-potong ya ibu-ibu. Ini saya akan potong kecil-kecil. Seperti ini. Ini saya potong lagi. Saya akan potong lagi menjadi dua bagian. Kalau yang suara yang berisik-berisik kebaikan aja ya. Oke, yang ini kita potong lagi. Udah. Seperti ini. Potong. Yeah.
Yang apelnya juga kita kupas ya, Bu Ibu. Seperti ini kayaknya kebanyakan, nggak apa-apa deh, tambahlah dua. Oke, ini saya kupas lagi. Kalau ibu-ibu punya buah-buahan kayak misalkan melon, strawberry, bisa dicampur. Cuman karena saya cuma punya buah ini di kulkas, ya saya manfaatin buat bikin salad seperti itu, ibu-ibu. Enak tuh siang-siang begini nyemil makan salad buah, rasanya seger. Ini kita potong lagi ya ibu-ibu, potong kecil-kecil seperti ini. Potong kayak tadi, kita potong kecil kayak tadi lagi guys, kayak karena berhubung makan cuma berdua doang, jadi saya kasih apel separuh aja, udah banyak seperti ini. Kemudian saya akan bikin, pertama saya bikin yang ini, yogurt ini. Penampakan yogurtnya seperti ini, kelihatan enggak? Oke, yogurtnya kita tuangin ke sini ya ibu-ibu. Yogurtnya kita tuangin ke sini seperti ini, kita campur ke buah yang kita iris-iris tadi sesuai dengan selera aja ya bu. Saya lebih suka yogurtnya agak banyakan. Kita taruh sini, kita aduk, campur, eh, oke, tutup. Terus saya butuh keju. Ya. Saya punya perlengkapan seperti ini, jangan dibuli ya bu. Manfaatkan aja yang ada. Oke, kita parut. Oke, sepertinya sudah cukup. Lalu saya butuh, ini kita ratakan ya, saya butuh susu. Satu ini saya bikin enggak satu separuh aja kan. Oke ibu-ibu, seperti ini penampakannya. Tada. Cepat,
mudah dan gampang dibikinnya ibu-ibu. Untuk cemilan ibu-ibu, keluarga atau anak-anak di rumah, kita cobain ya. Begini, seperti ini. Mantap, top, Marco top. Kebetulan saya cuman punya buah ini doang. Tapi kalau misalkan ibu-ibu mau nambah buah, apel, anggur, strawberry atau buah lainnya, boleh. Enak. Selain gampang dibikin, banyak ini buah-buahan ini, toko salad ini, buah salad ini ya, banyak vitaminnya loh. Daripada beli, mendingan bikin sendiri kan? Jadi rasanya rasa-rasa manis, terus udah asin dikit dari kejunya, pokoknya seger. Mantap, gurih. Ada yang mau merapat? Oke, ibu-ibu di rumah. Sekian dulu vlog dari saya, dari Stompul. Semoga vlog hari ini bermanfaat buat ibu-ibu yang di rumah untuk bikin cemilan. Daripada bingung bikin cemilan, mendingan yang bikin seperti ini nih yang saya buat tadi. Gampang, mudah, enak lagi. Oke, ibu-ibu, sekian dulu vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa like, komen di bawah, subscribe, dan share. Oke, bye.